Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin Mohon izin Bapak Ketua DPRD Kabupaten Wakatobi Kemudian Ketua Winulu Insya Allah, semua yang hadir malam ini dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sampai di Wakatobi banyak dikejutkan dengan hal-hal yang luar biasa. Di antaranya, yang punya acara ini adalah Winulu, anak muda. Tapi tadi malam saya diundang oleh Bapak Bupati makan di rumah beliau. Tadi sore di rumah Ibu Wakil Bupati, malam ini di rumah anggota, di rumah ketua DPRD. Berbeda dengan tempat lain. Tempat lain kita diundang oleh pejabat, diundang oleh kepala daerah, lalu kemudian anak mudanya sebagai pelengkap penderitaan aja. Tapi di Wakatobi justru yang punya acara adalah anak muda. Jadi ini perlu ditiru oleh daerah-daerah lain. Bagaimana anak muda yang punya acara Lalu kemudian disupport oleh orang tua. Di sebagian tempat pula, anak muda punya acara yang tua tidak mau tahu karena tersinggung sakit hati. Tapi di Wakatobi ternyata kerjasama yang luar biasa. Ini semua saya kira adalah berkah, kelembutan hati orang-orang Wakatobi dilembutkan Allah hatinya, sehingga tanahnya boleh sekeras batu, tapi hatinya lebih lembut dari kue bolu. Lalu kemudian malam ini silaturahim dengan Bapak Ketua DPRD Wakatobi, masya Allah, tabarakallah di kampung halaman saya cuma makan ikan gurami. Sampai di sini makan ikan dari Perancis, Napoleon. Setelah makan saya pakai celana panjang biasa di mana-mana saya pakai celana panjang. Lalu kemudian diberikan kain dan mesti dipakai saat itu juga. Dan ini kain adalah tenunan tangan langsung dari Wakatobi Wangi-Wangi Dan yang paling membahagiakan adalah kain ini hanya dipakai oleh para bangsawan bangsa yang hidup di awan Yang yang memakai kain ini adalah orang yang kata ibu tadi darahnya biru satu sisi membahagiakan saya, tapi di sisi lain saya susah hati karena kalau saya kekurangan darah, payah mencari donor darah biru. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada lima poin yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang baik dan mulia. Kita berada di malam yang baik, kita berada pada bulan yang mulia, bulan Syawal. Mudah-mudahan kemuliaan Syawal ini memberkahi hidup kita sampai hari kiamat, insya Allah. Syawal artinya meningkat, Syawal artinya naik ke atas. Apa yang meningkat bapak? Apa yang meningkat ibu? Alhamdulillah ustaz Yang naik berat badan Kolesterol Bukan Yang meningkat adalah persaudaraan uhuah islaminya Kita sudah dipersaudarakan saat sholat tarawih bersama Dilanjutkan dengan sholat witir bersama Dilanjutkan dengan etikab bersama Dilanjutkan lagi dengan sholat idul fitri bersama Maka di bulan syawal ini Dipersatukan lagi dalam momen-momen kebersamaan Termasuklah pada malam hari ini, kita dipersatukan oleh anak-anak muda. Maka, sesungguhnya masalah muda dan tua itu bukan usia, tapi muda dan tua adalah semangat. Berapa banyak anak muda yang terjebak di tubuh orang tua? Inilah malam ini yang hadir-hadir. Mereka adalah anak-anak muda. Yang kita khawatirkan adalah orang-orang jompo yang terjebak di tubuh anak muda. Casingnya muda. Tapi diajak untuk beraktivitas lemah, lesu, letoy, lunglai, loyo. Kalau ada anak muda yang seperti ini tidak perlu khawatir karena kita tinggal di tepi laut. Maksud Ustaz, campakkan aja ke laut. <tik> Saudara, Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini poin yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah saya amat sangat terkesan dengan persaudaraan yang ada di Wakatobi. Masyarakatnya tinggal di beberapa pulau Pulau yang tersebar pulau besar Ada empat pulau-pulau kecil-kecil Tapi kemudian ketika mendengar Ustaz Somad datang Bukan hanya Wakatobi Dari bau-bau pun datang kemari Bertemu, bersahabat Karena Allah subhanahu wa ta'ala Bukan karena jabatan, bukan karena kekuasaan Bukan karena harta benda, bukan karena apapun Maka di antara tujuh golongan, Sab'atun, tujuh golongan, Yudhilluhumullah, dapat naungan Allah. Yaumala zillah illa zillah. hari itu tak ada tempat bernaung, hari itu tidak ada atap, hari itu tidak ada tenda, hari itu tidak ada gedung, semuanya hancur, berkeping. Dan yang mendapatkan naungan adalah, Rajulani dua orang, fillah berkasih sayangkan Allah. Ijtama'a alaih, bertemu kan Allah. Watafarraqa alai berpisah pun kan Allah. Mudah-mudahan kami bertiga yang ada di depan ini, bersaudara kan Allah SWT. Dengan bapak ibu juga demikian Seumur-umur saya berceramah Baru malam inilah saya didampingi Dua orang Pak Hamirudin Belum pernah Sudah 44 tahun umur saya Sudah seluruh tempat Sudah saya datangi Dari mulai Sabang sampai Papua Sampai ke luar negeri Beberapa tempat Baru malam inilah Ini bagaimana bisa men-settingnya seperti ini Insya Allah Ini semua persaudaraan di musik kita jaga. Saya diminta causia ceramah subuh tadi. Saya kira judul ceramahnya untuk mengajak sholat subuh berjamaah. Saya robah judulnya karena masjid itu malah tidak muat saking penuhnya berjamaah. Dan saya dapat bocoran bukan cuma subuh tadi, subuh subuh berikutnya. Kalau tidak percaya nanti ambil foto kirim ke handphone saya. Ini semua adalah persaudaraan di musik kita jaga. Karena kalau tidak maka hancurlah kita Belanda masuk bukan karena kita lemah Tapi karena kita hancur berkeping Divide et impera Jangan sampai Tapi wilayah kekuasaan Yang dikuasai oleh Kesultanan Buton Itu tidak bisa ditembus oleh kekuasaan Belanda Allahu Akbar Maka sampai kapanpun penjajah Dari negeri manapun tak bisa menjajah Kenapa? Karena negeri ini persatuannya amat sangat kuat dipersatukan oleh negara kesatuan Republik Indonesia dalam bingkai kebangsaan dipersatukan lagi oleh kalimat tauhid yang dibawa sampai mati menghadap Allah la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam in fasi'kun fasiqun in kalau datang kepada kamu fasiqun orang fasik binabain membawa suatu berita fitnah hoax fatabayanu maka klarifikasilah jangan sampai kita termakan isu termakan buah silakan termakan kelapa muda silakan termakan jeruk silakan termakan isu jangan kenapa karena ini hanya akan menghancurkan kita berkeping di saat kita hancur maka orang mudah masuk ke dalam filosofi salat imam sebelum mengangkat takbiratul ihram mengatakan saus sufu, luruskan saf saddul khalal tutup celah karena begitu ada celah, disitulah setan-setan akan masuk. Maka kita satukan sahabat, kita rapatkan. Allah suka melihat hamba-hambanya itu berbaris lurus. Sofman, karena gumbunya marsus, mereka seperti bangunan yang kokoh. Ada dinding, ada tiang, ada atap, ada lantai terpisah, tidak akan menjadi bangunan apa-apa. Tapi ketika dia menjadi satu bangunan yang kokoh dan kuat, maka kita akan menjadi kekuatan yang luar biasa ada ibu-ibu komunitas ibu-ibu mensupport program anak muda anak mudanya ada ibu-ibunya ada bapak DPRD ada pejabat bupati ada wali ko wakil bupati ada maka keber kepala dinas pula petang tadi ada maka semua ini menjadi kebersamaan kita yang luar biasa Orang rakyat mengikut agama penguasa-penguasanya. Kalau sudah kepala-kepala sukunya ini bersatu bersama, maka insya Allah kemenangan, kebaikan, perbaikan umat mudah di masa yang akan datang. Tidak selesai dengan ceramah Bapak Ibu, tidak selesai dengan khutbah, mesti ada kebersamaan yang luar biasa. Saya melihat itu. Mudah-mudahan ini tidak hanya ketika kita bersama di dalam majelis ilmu, tapi juga dalam pembangunan wakatobi ke depan insya Allah. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau dia mau apapun yang dia inginkan dikasih Allah Subhanahu wa taala. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Apapun yang kau mau mudah ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah pula memberikan jaminan untuk dia. Inna ma amruhu idza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Tidak ada yang sulit. Cukup dengan satu tongkat Nabi Musa selesai. Tapi kemudian Allah ingin menunjukkan kepada kita, Nabi Muhammad itu berjamaah, bekerja bersama sama, bersama-sama. Ada perempuan yang membawakan makanan ke atas Jabal Nur, Jabal Sur, tempat persembunyian. Perempuan itu bernama Asma. Ada perempuan yang menyelimuti Nabi di saat dia kedinginan. Perempuan itu bernama Khadijah. Ada perempuan yang menjelaskan sesuatu yang malu disampaikan Nabi, perempuan itu bernama Aisyah. Ada anak muda yang gagah perkasa, berotot, tegap disegani, laki-laki itu bernama Umar bin Khattab. Ada anak muda yang otaknya cerdas, pintu segala ilmu, dia adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ada orang tua yang santun lembut hatinya, Abu Bakar Siddiq. Ada orang kaya yang dermawan yang mewakafkan hartanya fisabilillah. Usman bin Affan Mudah-mudahan semua elemen ini ada di Wakatobi insya Allah Yang kita khawatirkan Ada orang kaya pelitnya minta ampun Karun Ada penguasa sombongnya minta ampun Fir'aun Kiamatlah dunia kita Tapi insya Allah acara sebesar ini bisa terwujud Ini bukan karena anak muda Tapi karena ada support dari berbagai macam elemen Bukan sekedar rapat Langsung saya lihat dengan nyata Dan ini merupakan acara satu sebelum terakhir Karena acara berakhir tinggal subuh besok Nanti malam kami langsung check out Langsung ke masjid Habis masjid langsung ke airport Dari airport Wakatobi langsung ke kendari Transit dari kendari ke Jakarta Dari Jakarta ke Pekanbaru Riau Saking jauhnya sampai lupa rute ini entah kemana-mana Tapi saya tidak merasa asing di Wakatobi setiap saya pergi kemana-mana, semua orang melambaikan tangan. Entah untuk saya, entah untuk siapa, Allah Tapi yang jelas diangkatkan tangan, yang tua, yang muda. Tadi ketika makan di rumah ketua DPRD, ketika sedang makan, di pintu penuh. Penuh emak-emak, ibu-ibu, nenek-nenek melihat dari jauh. Dia mau lihat macam mana bentuk Abdul Somad itu. Semuanya merindukan. Tidak terlintas di pikiran saya seperti ini. Saya pikir saya disambut orang di Sumatera karena kami satu pulau, kampung halaman saya. Saya pikir ini tempat jauh, mungkin mereka tidak kenal dengan saya. Mungkin mereka tidak tahu dengan saya. Tadi begitu kami naik dari laut, dibawa menyelam, naik ke atas. Ramai jamaah, anak-anak muda sudah siap mengawal. Saya minta kepada sahabat jamaah, relawan kami yang membawa mobil. Saya bilang, buka kaca buka kaca Mungkin kita tidak bisa sambut satu-satu Karena ini kita sedang wabah COVID-19 Kita tetap jaga protokol kesehatan Tapi tetap buka kaca Kenapa? Karena ada orang-orang yang selama ini berdoa setiap malam untuk kita Untuk saya Mereka hanya ingin melihat lambaian tangan Ini melambangkan persaudaraan keramahan orang Wakatobi yang luar biasa tidak saya buat-buat, bukan pemanis mulut, bukan lipstick, bukan basa-basi, bukan mujamalah kata orang Arab. Tapi yang saya rasakan, selama dua hari malam yang kedua pada malam hari ini sebelumnya kami berada di Kendari besok akan kembali ke kampung halaman di Pulau Sumatera cerita ini akan saya sampaikan kepada keluarga kepada sahabat kepada jamaah saya katakan kalau kalian mau melihat orang ramah dan baik pergilah kalian ke Wakatobi tiket kalian tanggung sendiri saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala ini poin yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah innamal mu'minuna ikhwah orang-orang yang beriman bersaudara kalau ada yang berkonflik, bertikai, berkelahi baina damaikan karena ada tanggung jawab yang lebih besar yang lebih hebat di masa akan datang kita mesti jaga wakatobi supaya dia tetap menjadi baldatun tayyibatun warabun ghafur ada yang baldatun toibatun negerinya bagus, tapi Allah tak berikan ampunan. Ada yang Allah berikan ampunan, tapi di dalamnya negeri tidak baldatun toibatun. Tapi yang kita harapkan adalah baldatun toibatun warabun ghafur Poin yang kedua, wa amma bin amati rabbika fadis nikmat Tuhanmu, nikmat Robmu, nikmat Allah ceritakanlah. Hai Abdul Somad, Nikmat apa yang sudah kau lihat di Wakatobi? Nikmat di atas daratan sudah kulihat ya Allah. Aku dibawa ke sebuah pulau kecil. Diberi nama Nua. Kau pergi kemanapun. Tempat kembalimu tetap ke Nua. Di situ apa yang kau lihat Abdul Somad? Di bawahnya ada air laut yang asin. Di atas air laut yang asin itu ada batu yang sangat keras, batu karang. Tapi di atas batu karang itu bisa tumbuh pohon beringin yang subur dan hijau. Saya tanya, itu pohon beringinnya sudah lama? Sudah lama Ustaz Somad. Siapa yang nanam? Tumbuh sendiri. <tum> saya selama ini merasa bahwa tanah di kampung halaman saya yang paling subur. Di atas minyak, di bawah minyak. Di atas ada minyak kelapa sawit, di bawah ada minyak bumi, di atas ada pohon karet, di bawahnya ada batu bara, di bawahnya ada minyak, di bawahnya ada sumber daya. Tapi kali ini saya ingin ditunjukkan, Allah SWT, kau menyiram dengan air asin mati, dia wahai Abdul Somad, tanah yang ditanam mesti subur. Tapi hari ini kau dinampakkan, diperlihatkan di kelopak matamu. Bagaimana di atas batu yang keras bisa tumbuh? Kalau di batu yang keras saja di Wakatobi bisa tumbuh tanaman yang subur demikian indah. Apalagi seandainya tanah ini lembut, maka banyak sekali yang bisa kita lakukan. Dan itu di atas daratannya. Lalu kemudian saya dibawa pula masuk ke dalam. Begitu masuk ke dalam lautan, saya melihat Masya Allah, Tabarakallah. Apa yang Ustaz lihat? susah untuk diungkapkan dengan kata-kata. Kalau kalian mau, menyelam saja sendiri. Bersama Bapak Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Wakatobi, didampingi oleh Ustadz Hamirudin, turunlah kami ke bawah. Saya pun macam di film-film itulah. Wah, wow, saya lihat. Wah, wow, saya lihat cantik sekali waktu karang ikan-ikan itu. Masya Allah, tabarakallah saya merasa sudah hebat betul saya menyelam tadi sore baru dikirimkan videonya rupanya saya dipegang dari belakang ada instruktur yang megang dari belakang tapi waktu mengirim gambar ke kawan-kawan saya cari gambar yang kira-kira pas -kira nggak dipegang ah, itu. tolong di waktu mau mengupload yang cerita ini agak disimpan sedikit Masya Allah Tawarakallah Ustadz Abdul Somad kalau kau sudah menyelam diving di Wakatobi, maka dua pertiga dunia sudah kau lihat dari bawah laut. Dari mulai apa namanya batu karangnya sampai kepada tadi saya masuk ke dalam apa nama lokasinya nih Pak? Ini namanya adalah Secret Garden, Secret Rahasia. Garden Taman, Taman Rahasia. Takut pula saya. Ini yang masuk ke sini mesti Aquaman. Ternyata Masya Allah, Tabarakallah, tak terjadi apa-apa. Hanya beberapa kali naik ke atas. Rupanya kalau mau naik ke atas itu begini. Saya sangka begini, itu mantap. Rupanya begini naik ke atas. Kalau mantap, begini. Alhamdulillah, sekarang tidak musim pilkada belum simpil kada bahaya coblos nomor tiga. <laughs> Alhamdulillah sudah melihat yang di atas sudah melihat yang di bawah pagi tadi habis sholat subuh selesai sholat subuh dibawa oleh anak muda pakai motor pakai kain sarung untung pakai celana panjang naikkan kain sarung pakai celana panjang keliling pergi ke pelabuhan melihat pasar melambaikan tangan ke jamaah berputar-putar di bawah, bawah polisi saya tidak khawatir nyasar karena dia ada di depan apa yang usah lihat bersih di atas bersih di atas bersih di pasar bersih di jalan bersih di pelabuhan dan di lautnya juga bersih saya melihat ada satu iklan di salah satu kota besar di Indonesia bagaimana seekor penyu terjebak dalam plastik menelan plastik terjebak dalam plastik ternyata di mata seekor penyu dia melihat itu plastik seperti ubur-ubur makanan yang lezat yang enak dilihatnya plastik yang bergelombang di dalam laut itu seperti ubur-ubur makanan yang renyah yang enak dikunyah begitu dia telan ternyata plastik berapa banyak matilah penyu-penyu ini tapi di wakatobi ketika kami menyelam tadi bersih sebersih-bersihnya naik kami di atas maka insya Allah ini ajaran Islam at-tahur syatrul iman kesucian kebersihan bagian dari setengah keimanan saya tak perlu mengajari orang wakatobi tentang kebersihan kesucian saya hanya sedang menceritakan apa yang saya lihat maka mesti kita jaga sampai anak cucu kita kita ajarkan ketika tadi ada botol satu yang jatuh dari perahu kami maka langsung satu orang mengatakan botol 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 angkat ke atas Masya Allah Saya mau rekam handphone saya entah kemana tapi cerita ini mesti dibawa, mesti kita tunjukkan bagaimana mereka menjaga kebersihan di darat, begitu juga menjaga kebersihan di laut. Wa amma ni'mati Rabbika, nikmat Allah ini mesti kau ceritakan wahai Abdul Somad. Inna fi khalqis samawati dalam penciptaan langit, wal ardi dalam penciptaan bumi dan lautan yang ada di daratan, yang ada di lautan, yang ada di pantai, waktilah في الليل nahar perputaran siang dan malam la ayat itu semua adalah ayat-ayat tanda-tanda kebesaran Allah maka tanda kebesaran Allah ini mesti kita jaga bersama alhamdulillah generasi anak muda sudah menjaga alhamdulillah generasi ibu-ibu bapak-bapaknya sudah menjaga yang kita khawatirkan muncul generasi penikmat setelah generasi penikmat datang generasi perusak dan penghancur Inilah yang mesti kita selamatkan di masa akan datang Kalau bisa ini kita selamatkan Maka sampai hari kiamat kita akan mendapatkan pahala amal jariahnya insya Allah Amin Amal jariah bukan cuma bangun masjid Amal jariah bukan bunga bangun pesantren tafiz Quran Menyampaikan menjaga alam semesta Juga bagian dari amal jariah Man qata'a sidratan Siapa yang memotong sebatang pohon sidir Sawwawallahu raksahu finnar Disungkurkan kepalanya dalam api neraka Tak ada angin, tak ada hujan pergi ke bukit, pergi ke gunung, ambil kampak, ambil sinsu, potong satu batang pohon, disungkurkan kepalamu dalam api neraka. Pohon di atas laut, pohon di atas danau, pohon di atas tanah, pohon di atas pulau. Tapi ternyata di dalam lautan juga ada pohon-pohon yang indah-indah, macam-macam bentuknya. Ada yang seperti meja disebut dengan table, ada yang seperti dinding disebut dengan wall, ada yang berwarna-warni ini juga adalah tanam-tanaman di dalam lautan yang mesti dijaga. Kalau dirusak, maka disungkurkan Allah juga kepala perusak itu ke dalam api neraka jahanam. Hari ini terjaga. Sudah berapa lama nih Pak Kepala Ketua Dewan DPRD Wakatobi ini dimunculkan sebagai wisata? Sudah 18 tahun, 17 tahun, 18 tahun, 2003, sekarang 2021, Tetap terjaga, terpelihara sampai anak cucu kita nanti. Insyaallah, tetap terjaga, terpelihara. Jangan sampai kita cuma cerita ke anak cucu kita, "Ada namanya terumbu karang, mana dia kek dulu? Sekarang mana?" Almarhum, "Ada namanya ikan berwarna-warni warna hijau warna merah cantik." Ada nama mana? Dia hanya ada dalam film saja. Mana dia filmnya? Nemo. <tuh> Tapi hari ini Abdul Somad melihatnya secara nyata, nampak dengan mata kepalaku sendiri. Hmm. Fotonya mana Ustadz Nantikan di Instagram Abdul Somad Official. Saudara-saudara <tuh> yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini kenikmatan-kenikmatan yang diberikan Allah ini. Bapak Ibu kalau datang ke kampung halaman saya di jantungnya Pulau Sumatera, di atas ada Aceh dan Sumatera Utara Medan, di bawah ada Jambi, Palembang, Lampung dan Bengkulu, kami di tengah Riau. Alhamdulillah, tabarakallah. Tanahnya lembut, tanahnya lunak, tanahnya menumbuhkan karet, tanahnya menumbuhkan sawit. Tongkat dan batu jadi tanaman. Tapi kalau pergi ke tepi lautnya, airnya hitam. Tapi di sini saya melihat di tepi laut, masya Allah, Allah begitu adil. Di sini tanahnya dibuat keras, tanam-tanaman tak tumbuh. Bahkan tadi saya mendengar berita di beberapa tempat jenazah pun di atas batu, bukan di dalam. Cakingkan kerasnya. Tapi Allah maha adil. Boleh jadi tanahnya keras, tapi di dalam ada keindahan alam yang luar biasa. Di situlah letak keadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hidup ini ada masanya bisa memilih dan ada masanya tak bisa memilih Contohnya malam ini Saya bisa memilih antara makan buah Atau makan entah apa yang ada di dalam ini Ini pilihan Terserah saya Oh Masya Allah Yang dibuka dulu Ustaz Hilang bahan ceramah Malam ini saya berada di antara dua pilihan Allah kasih saya mata untuk melihat Allah kasih saya tangan untuk mengambil Allah berikan saya kehendak, keinginan Kudrat, kemampuan Irodat, keinginan Untuk ingin ini atau ingin ini tapi menjadi orang Wakatobi atau menjadi orang Sumatera itu bukan kehendak kita. Itu semuanya adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika saya dalam rahim ibu saya, 40 hari dalam bentuk cairan, 40 hari dalam bentuk darah, 40 hari dalam bentuk daging, 120 hari malaikat datang membawa catatan amal. Tidak ada malaikat waktu itu suruh pilih Abdul Somad. Kau mau jadi orang mana? Orang Riau atau orang Wakatobi? Ini semua adalah pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ridho menerima ketetapan Allah. Wahai Ustadz Hamiruddin kau menjadi orang Wakatobi. Wahai Abdul Somad, kau menjadi orang dari datang dari Pulau Sumatera. Semua kita syukuri dengan ucapan Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita bisa saling suruh, uh, saling kunjung mengunjungi. Kita bisa saling datang mendatangi, dan ketika saya datang kemari, lalu nanti saudara-saudara saya datang kunjungan balasan maka terhitung sebagai amal soleh sudah bersilatu rahim mana haba ibu satu lahu siapa yang mau dilapangkan rezekinya wa insya fi atarihi mau dipanjangkan umurnya faliyasil rahimahu maka hendaklah dia menyambung tali silaturahim semuanya ada hikmah semuanya ada kebaikan semua nikmat yang diberikan Allah ini mesti disyukuri apa kata Allah la insya kartum la azidan. Nak, Kita ini menghadapi yang datang dari Allah ini dua saja. Kalau datang yang indah, yang cantik, yang adem, yang ayam, yang tentram, yang menyenangkan hati, katakan alhamdulillah. Kalau datang yang menyusahkan hati, yang membuat galau, yang membuat sulit menderita, cukup katakan inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Kita terbang dengan dua sayap. Sayap yang pertama syukur, sayap yang kedua sabar. Mana yang lebih hebat Pak Ustadz? Sabar atau syukur? Orang bersabar, banyak anaknya meninggal. Sabar, rumahnya kebakaran. Sabar, penyakit COVID datang. Sabar, usahanya bangkrut. Sabar tapi tak banyak orang yang bersyukur, banyak orang lupa bersyukur kepada Allah. Maka malam ini kita ingin saling nasihat menasihati mensyukuri nikmat Allah. Cara mensyukuri nikmat Allah ini adalah kita jaga alam yang ada di atas, kita jaga alam yang ada di bawah, kita tunjukkan ini kepada orang yang belum nampak, yang sudah menyelam maka dia melihat dengan mata kepalanya, yang belum dia melihat video dan gambarnya semua itu menjadikan kita orang bersyukur. Sedikit orang yang bersyukur kata Allah. Wa qalilum min ibadiy syakur. Sedikit hambaku yang bersyukur. mata mataskurun. Sedikit hambaku yang bersyukur. Kita berharap kita termasuk kelompok yang sedikit yang bersyukur itu insya Allah. Amin. Kita ajak tetangga, sahabat, kerabat untuk mensyukuri nikmat ini. Mensyukuri jangan buang sampah sembarangan. Mensyukuri jangan rusak alam semesta. Jangan sampai menangkap ikan yang hanya untuk sebagai tidak ada tujuannya sama sekali. Suatu ketika, sahabat Nabi mengambil anak burung dari sarang burung, lalu kemudian dia bawa pulang. Maka, apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, nanti pada hari kiamat, anak-anak burung ini akan mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, orang ini mengambil aku, dipisahkannya aku dengan ibuku, dan tidak ada..." U urusan makanan sama sekali bukan untuk disembelih bukan untuk dimakan hanya untuk menyalurkan hobinya sama sekali ketika dalam satu musafir perjalanan ada seorang sahabat menyalakan obor lalu obor itu dia nyalakan dia bakar sarang semut maka Nabi marah apa kata Nabi layu azibu binar illa rabbun nar tidak boleh merusak sarang semut dengan api kecuali Allah pemilik api kalau ada tujuan karena binatang berbisa karena dia mengganggu boleh tapi kalau dia tidak mengganggu kalau yang binatang hewan serangga di atas tanah demikian begitu juga dengan ada di dalam laut ikan dibunuh diledakkan rusak terumbu karang untuk memperbaikinya perlu sampai puluhan ratusan tahun maka kita sudah merusak alam semesta apa kata Allah Subhanahu wa taala tentang nikmat yang dirusak zaharal fasadu fil barri wal bahri zaharal fasad sudah nampak kerusakan fil barri di atas daratan wal bahri di dalam lautan bima kasabat aidin nas akibat dari efek perbuatan tangan manusia alhamdulillah yang di atas bisa terjaga dengan baik saking suburnya wakatobi sampai di atas pentas ini pun rumputnya hijau saking kan karangnya tetap terjaga tadi di dalam karang itu pun naik ke atas mirip karang juga lampu-lampu yang ada di atas itu yang di atas bisa dinaikkan ke atas, ke bawah, yang di bawah naikkan ke atas, yang di laut bisa dinaikkan ke darat. Masya Allah, tabarakallah, ini semua adalah nikmat yang mesti kita ceritakan kepada anak-anak kita, supaya mereka tetap menjaganya, supaya mereka tetap memeliharanya. Mati Abdul Somad, ceramah di Wakatobi ini diperdengarkan kepada mereka, ditontonkan kepada mereka, didengarkan melalui radio, melalui televisi. Insya Allah, mengalir ke makam Abdul Somad di Riau. Insya Allah, amin. Banyak juga yang setuju. Saya mati, mati bukan kemauan kita. Sampai masanya kita akan berakhir tadi, ketika matahari akan tenggelam. Sunset, Ustadz Abdul Somad, nanti kita berdiri sejenak di tengah, di tepi laut, untuk melihat matahari tenggelam. Ini matahari tenggelam terakhir yang dilihat Abdul Somad di Wakatobi, diwangi-wangi. Besok, entah matahari mana yang akan dilihatnya di Pulau Sumatera. Saat melihat matahari tenggelam, sempat kami membuat video. Apa yang ustadz katakan? Matahari tenggelam tadi pagi, dia terbit siang, dia terang benderang sampai masanya dia akan redup dan dia akan hilang. Apa maknanya? Hari ini kau boleh terang benderang. Hari ini kau boleh masa muda. Hari ini kau boleh punya kuasa. Kau senang matahari terik di atas sampai masanya kau akan tenggelam, sampai masanya kau akan hilang, sampai masanya gelap akan datang. Ketika gelap itu datang, apa yang sudah kau lakukan? Ini penting sekali karena kalau tidak, kita akan menjadi orang yang lupa, orang yang lalai. Betapa matahari pun memberikan pelajaran kepada kita, ikan-ikan dalam lautan pun menjadikan pelajaran kepada kita. Afala Kenapa tidak mau berfikir Afala ta'qilun Kenapa tidak menggunakan akal Afala karun Kenapa tidak mengingat nikmat Allah subhanahu wa ta'ala Di antara tujuan kita berkumpul malam ini adalah Untuk mengingatkan lagi Tentang nikmat-nikmat Wadhakirhum Ingatkan mereka biayamilah Tentang nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala Ini poin yang kedua Poin yang ketiga Saudara-saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Mengapa Kesultanan Buton bisa berhasil mengislamkan. Mayoritas saudara-saudaraku adalah umat yang menyembah Allah dan mengakui Nabi Muhammad. Rasul hamba Allah, utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa salah satu unsur keberhasilannya adalah karena dakwah itu dari atas. Dakwah dari bawah ini sulit, Bapak Ibu, yang dimuliakan Allah seperti membangun istana pasir di tepi pantai. Kita buat istana pasir yang cantik, indah di tepi pantai. Ada pintunya, ada jendelanya, ada atapnya, ada istananya, ada menaranya. Cantik, lalu kemudian datang ombak habis rusak, dibangun lagi, tumbang lagi, didirikan lagi, tumbang lagi. Tapi kalau dia dengan kekuasaan ini, salah satu perhatian yang saya lihat dalam kesultanan-kesultanan di Jawa juga demikian, begitu kesultanan Demak berdiri dan Wali Songo bersama para sultan-sultan menegakkan agama Allah maka peran ulama begitu ringan kenapa karena ada backup dari penguasa-penguasa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala jadi kalau dari belajar dari wali songo belajar dari kesultanan buton maka saya optimis ke depan pemerintahan kabupaten wakatobi juga termasuk yang mensupport dakwah insyaallah amin <t> <Giulia> usah tahu dari mana? Saya sudah ketemu dengan orang-orangnya, ketemu dengan ibu wakil bupati, ketemu dengan bapak bupati. Malam ini bertemu dengan bapak kepala ketua DPRD Kabupaten Wakatobi. Tadi pula bertemu dengan bapak kepala dinas. Semuanya, alhamdulillah, tabarakallah, mengajak menyelamatkan umat sehingga mudah. Kalaulah Ustadz Abdul Somad saja yang berceramah, mari kita kumpulkan beras. Mari kita selamatkan fakir miskin. Tahukah kamu siapa itu pendusta agama? Yatim. Mereka yang menyanyiakan anak yatim. Susah bagi saya untuk mengajak umat ini untuk mengumpulkan beras Bapak Ibu. Apalagi fitnah hoax sekarang luar biasa. Mengumpulkan uang untuk Palestina. Eh difitnah untuk makan lontong sayur pagi-pagi. Nanti kalau saya mengajak jamaah mengumpulkan beras, entah fitnah apa lagi yang datang. Tapi kalau orang yang punya kekuasaan mengumpulkan beras untuk fakir miskin, mudah saja dia. Tidak perlu dia berteriak, tidak perlu dia berceramah, cukup dengan satu kata. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian, mari kita kumpulkan satu kaleng susu beras untuk fakir miskin anak yatim. Yang ngomong bupati, yang ngomong wakil bupati, yang ngomong kepala dinas, langsung semua pegawai mengumpulkan satu karung beras. Begitulah mudahnya berdakwah dengan kekuasaan. Kalau ada orang pernah berkuasa tapi tidak sempat untuk menggunakannya, menolong agama Allah, menolong orang susah, menolong anak yatim, menolong fakir miskin, itulah orang yang paling rugi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul apa salah? terserah mau bilang salah juga tak apa-apa ibu kalau mau bilang salah nggak ketahuan orang pakai masker apa ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala jadi kalau Abdul Somad mengatakan selama engkau berkuasa berapa masjid yang kau bangun selama engkau berkuasa apa keputusanmu yang sudah menolong agama Allah selama kau punya kekuasaan betapa pakir miskin berapa orang anak yatim berapa pondok tafis Quran berapa Quran wakaf yang sudah diwagikan Sesungguhnya Abdul Somad tidak ada kepentingan apapun. Saya bukan orang partai, saya bukan orang politik. Saya hanya ingin supaya orang-orang yang diamanahkan Allah kekuasaan di tangannya, di ujung jarinya, di tanda tangannya, dia tidak menyesal di hadapan Allah. Hari ini mereka boleh tersinggung dengan saya. Tidak apa-apa, hari ini mereka boleh marah dengan saya. Tidak apa-apa, tapi nanti di akhirat dia akan berterima kasih. Terima kasih, Abdul Somad. Aku dulu memang termasuk uh, hatersmu. Tapi berkatku dengar beberapa ceramahmu karena ingin mencari kesalahanmu, kau katakan waktu itu dengan ujung tanda tanganmu, kau tanda tangani surat SK ini, berdiri satu masjid, berdiri pondok pesantren, berdiri rumah tafis. Diam-diam ku dirikan satu rumah tafis, mengalir pahalanya, mengalir sampai hari kiamat insya Allah. Amin. Kita doakan penguasa-penguasa kita dilembutkan Allah hatinya. Amin kita doakan bukan hanya hatinya yang lembut, tanda tangannya pun lembut juga. Tapi jangan asal doa saja, nanti minta musola proposal, dia kasih. Minta masjid, dia kasih. Minta sekolah tafis, dia kasih. Setelah itu hilang, di mana? Tangkap KPK. Kita tidak mau itu. Kita juga mau selamatkan mereka. Maka di tengah malam kita doakan, Wahai Imam Ahmad bin Ambal, Imam Ambali. Ya, seandainya doaku makbul, dan doa itu cuma satu, kata Imam Ahmad bin Hambal seandainya doamu makbul dijamin diterima Allah doa itu dikabulkan Allah mustajab tapi doanya cuma satu saja doakanlah minta pemimpin yang adil kenapa karena kalau pemimpinmu adil satu negerimu akan merasakan nikmat keadilannya sampai ikan-ikan dalam laut pun akan mendapatkan keadilannya bukan ceramah kampanye karena kita bukan pilkada Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seekor semut memerintahkan bala tentara semut yang lain, "Masuklah kalian ke dalam sarang-sarang kalian wahai semut. Kenapa? Karena pasukan Sulaiman akan lewat. Aku khawatir sepatu tentara Sulaiman akan meminjak perut kalian sehingga pecah dan matilah kalian wahai semut." Apa pelajaran? Pemimpin yang adil dan amanah, tidak ada semut yang mati diinjak. Tidak ada semut yang pecah perutnya. Kenapa? Karena dia mendengar suara pasukan panglima semut. fataba sama Allah ikan tersenyum Sulaiman mendengar ucapan itu. Kenapa? Karena dia mampu menyelamatkan umatnya. Insya Allah pemimpin Wakatobi amanah maka ikan-ikan pun akan selamat, karang-karang pun akan selamat, pohon-pohon yang ada di atas pun selamat. Kalau ikan dan karang saja selamat, apalagi masyarakatnya juga insya Allah selamat. Amin. 125-130 ribu masyarakat Yang ada di PT sekitar 70 ribu Ustadz kok datanya lengkap? Tadi sambil saya tanya Pak Ketua Dewan Maka 170 ribu ini akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Tapi insya Allah Allah maha adil Sekecil apapun yang kita buat kita lakukan akan dipertimbangkan Allah Faman ya'mal mithqala dharratin khairan Ya Allah Sebesar biji sawi perbuatan baikmu, maka itu akan dibalas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebesar biji sawi perbuatan dosamu, itu pun juga akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dakwah menjadi ringan kalau orang-orang yang punya tanda tangan, kalau orang yang punya kekuasaan ikut mensupport dakwah. Ini bukan kata-kata Abdul Somad, ini belajar dari pelajaran Islam di Indonesia sejak dari zaman Wali Songo di Pulau Jawa sampai di Pulau Sumatera, bagaimana kerajaan Samudra Pasai Aceh sampai di Wakatobi di Bau-Bau, Kesultanan Buton sampai di Raja Ampat. Saya bertemu dengan raja-raja di antaranya saya datang bertamu ke rumah Raja Patipi ketika saya berkunjung ke Papua Barat. Mereka masih menyimpan Al-Quran Al-Quran disimpan oleh sultan-sultan raja-raja dan mereka sampai hari ini memegangnya bertebaranlah Islam padahal hari ini kita begitu sulit dan susahnya untuk menempuh padahal sudah ada pesawat bagaimana para ulama dulu tapi perjalanan ini begitu ringan kenapa karena ada kekuasaan ada orang kaya ada alim ulama ada anak muda bekerja sama maka muncullah Islam di negeri kesatuan Republik Indonesia dan negeri ini sampai hari ini dalam undang-undang negara kita, Undang-undang Dasar -undang 1945 pasal 29 menjamin kebebasan beragama pasal 1 dan pasal 2, ayat 1 dan ayat 2. Pasal 29 itu semua bersumber dari Pancasila, sila yang pertama ketuhanan yang maha esa. Tidak dibenturkan antara agama dengan kebangsaan dalam satu hembusan nafas. Para ulama berkata Allahu Akbar mereka juga berkata merdeka dalam satu hembusan nafas mereka menyelamatkan anak bangsanya dari penjajahan Belanda dalam satu hembusan nafas menyelamatkan umatnya dari menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala kalau pada sila pertama ketuhanan yang maha esa maka pada sila berikutnya dia katakan persatuan Indonesia keadilan itu semua sejalan maka ulama founding father pendiri bangsa ini sudah merumuskannya merumuskan dasar agama, merumuskan dasar bernegara yang diambil dari saripati inti daripada agama maka jangan sampai kita termakan isu, jangan sampai kita termakan hoax apalagi membenturkannya karena kita tinggal mengisi kemerdekaan ini insya Allah Allah Akbar. Poin yang keempat ingin saya sampaikan adalah bahwa ketika kita sudah hidup di atas dunia apa yang kita perjuangkan ke depan? Abdul Somad pergi ke sana, pergi kemari, ceramah, tausiah, habis. Setiap zaman ada tokohnya, setiap tokoh ada zamannya. Berakhir, selesai, tamat, sodakallah innalillahi wa inna ilaihi raji'un Yang Ustaz cari ini apa sebetulnya? Tidak ada yang dicari kecuali ingin mendapatkan amal jariah. Ustaz Abdul Somad ini anak saya doakan menjadi penghafal Quran. Allah mafaqihu fi dinu alim hutawil bukakan pintu agama, bukakan pintu hatinya untuk menerima agama ya Allah. Ustaz Abdul al Somad ini istri saya hamil tolong doakan. Rabbana hablana minas solihin. Tujuannya apa? Anak-anak ini nanti akan menjadi penghafal Quran, selamat dari narkoba, selamat dari zina, selamat dari PlayStation, selamat dari gadget, selamat dari game online, maka ketika mereka beramal soleh Mereka menjadi pemimpin masa depan Mengalirlah pahalanya ke makam orang-orang yang baik-baik Semua yang hadir malam ini insya Allah akan mendapatkan amal jariah Amin Yang kaya bangun masjid Saya tak kaya Pak ustad tak bisa bangun masjid Sholat ke masjid Ke masjid pun saya tak bisa Pak Ustadz Banyak-banyak zikir Zikir pun tak bisa juga Pak Ustadz Laut dekat Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala saya ibu rumah tangga Pak Ustad, Saya tidak punya apa-apa untuk bersedekah Pak Ustad. punya suami punya ajak suamimu untuk membebaskan tanah ada tanah di sana dua hektar satu hektarnya 500.000 eh satu hektar 500.000 satu meternya 500.000 telepon Assalamualaikum Waalaikumsalam saya lihat tadi di Baleho ada pembebasan tanah satu meternya 500.000 ya kami ambil lima meter saya 5 meter, suami saya 5 meter, 10 meter, 5 juta. 500 juta kau bangunkan untuk rumah, 5 miliar kau bangunkan. Tinggal. Tapi 500 ribu satu meter, anak-anak akan baca Quran di atas. Itulah yang akan menjadi amal jariah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Alhamdulillah, sudah berdiri masjid. Masjid Az-Zaitun di Wangi-Wangi Wakatobi prasastinya sudah dibuat atas berkat rahmat Allah subhanahu wa ta'ala masjid azzaitun diwangi-wangi wakatobi diresmikan tanda tangan Abdul Soman datang anak cucu saya 50 tahun akan datang ke Wakatobi dicarinya masjid azzaitun meleleh air mata mereka melihat tanda tangan Abdul Soman Kenapa mereka sedih karena yang tanda tangan itu sajalah yang punya Abdul Soman semennya punya orang Wakatobi tanahnya punya orang Wakatobi tapi orang Wakatobi memuliakan Abdul Somad, dimuliakannya disambutnya di airport, dibawanya ke tempat penginapan, dibawanya ke dalam lautan, diselamatkannya, disematkannya tanda tangan di situ. Untuk apa? Untuk mengajarkan anak-anak kita semua bahwa ada amal yang mengalir, walaupun kita sudah mati dimakan cacing tanah. Lari ke sana, lari kemari, berjalan ke sana, berjalan kemari, sibuk dengan dunia, pergi pagi, pulang petang, mengurus ruko, pergi ke laut, mencari rezeki. Rezeki dijamin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua yang melata berjalan di atas muka bumi ini, dijamin Allah Subhanahu wa Ta'ala rezekinya. Allah Ta'ala yang menjamin, tapi mesti kita cari. Gimana, Pak Ustadz? Dijamin, tapi tetap dicari. Buahnya sudah matang di atas tapi tetap kita diperintahkan untuk menggoncang batangnya supaya jatuh buahnya ke bawah. Dari mana Ustaz dapat ini? Pada saat Maryam mengandung anaknya bernama Isa alaihissalam dalam surat Maryam. Ada satu surat khusus untuk ibu Nabi Isa. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa huzzi nakhlati, goncangkan pundakmu hai Maryam. Maryam, perempuan lemah baru melahirkan anak, disuruh menggoncangkan pundaknya ke batang pohon kurma. Tu sakit alaiqirutoban jania supaya gugur buah kurma dari atas buahnya sudah matang itu memang dikhususkan Allah tapi perempuan yang lemah sedang menyusukan anak tetap disuruh menggoncangkan batang kurma supaya jatuh buahnya ke bawah ada usaha rezeki dijamin Allah tapi mesti ada ikhtiar ikan-ikan yang ada di tengah lautan itu memang sudah tertulis atas namau tapi kalau tidak kau ambil dia tidak akan datang tapi kalau sudah ditetapkan Allah untukmu dia akan datang ke mulutmu walaupun harga ikan itu berapa ikan uh, Napoleon itu sekilo tak enak lah Pak Haji yang ngasih, enaklah, Haji yang ngasih. <tuk> nantilah kita cari di tapi saya kira saya pernah lihat saya pernah lihat cerita ikan Napoleon itu di internet tapi saya tidak terlalu peduli karena saya pikir tak tebeli saya tak usahlah saya tonton Anggap aja lah harganya satu kilo satu juta. Amin. Orang Wakatobi setuju ikan ini mahal. Lalu kemudian ketika telur ikan ini menetas, satu perut ikan itu ada seratus ribu ikan. Tapi di antara seratus ribu ikan itu ada satu ikan yang tertulis di situ tertulis milik Abdul Somad Limited Edition dipancing oleh orang wakatobi, dipancing oleh siapapun tetap itu milik Abdul Somad. Begitu tukang pancing menangkap mau dimakan sama anak istrinya, apa kata dia? Tak usah kita makan, kita jual aja, bagus untuk bayar uang sekolah anak-anak kita. Begitu sampai ke pasar, Abdul Somad tidak membelinya. Istri Abdul Somad tidak membelinya di pekan baru. Yang membelinya siapa? Yang membelinya adalah staf rumah tangga Bapak Ketua DPRD Wakatobi, setelah dimasak dengan gulai yang enak luar biasa, diletakkan di atas mangkok yang mahal, diletakkan di atas meja makan, diletakkan di atas mejanya lagi. Ada meja makan, ada lagi meja yang bisa berputar. Itu kalau terlalu banyak putarnya, sampai tujuh kali bisa pusing kepala kita. Dan begitu kami sudah duduk, semua tamu. Maka yang dipersilakan makan duluan. Siapa? Saya, Ustadz Abdul Somad. Silakan, ikan itu langsung datang ke depan saya. Yang tertulis atas namamu, Abdul Somad, tak akan mungkin diambil oleh orang lain. Betul atau tidak? <tik> Tapi cerita ini harus lengkap didengarkan. Kalau tidak, ini efeknya negatif. Besok orang Wakatobi tak ada yang mau cari ikan. Pas ditanya, "Abang tidak pergi cari ikan?" kalau sudah tertulis atas nama kita akan datang ke meja kita. Ada usaha dan ikhtiar. Apa kata Syekh Muhammad Mutawalli al Mafataka sesuatu yang luput darimu lam yukhlaq laka. Berarti tidak diciptakan untukmu. Mafataka yang tidak dapat olehmu, yang tidak tertangkap olehmu, yang luput darimu lam yukhlaq laka. Berarti tidak diciptakan Allah untukmu. Ayam itu punya engkau, telurnya menetas di kandang punya engkau, di tanah engkau, yang mengasih makannya engkau, yang memberinya padi engkau, yang memberinya beras engkau. Tapi ternyata ikan itu, ayam itu diambil oleh pencuri. Sedihkah engkau? Tidak. Kenapa? Karena berarti dia tidak diciptakan untuk engkau. Ini bagi orang yang punya ayam, yang punya kambing, Pak berlaku juga demikian. Yang punya rumputnya engkau Yang punya kandangnya engkau Yang membawanya ke padang rumput engkau Apa yang terjadi? Ternyata kambing itu ditabrak oleh bus Berarti bukan diciptakan untuk engkau Berlaku juga bagi yang sedang tunangan Sudah tunangan Sudah tukar cincin Sudah taruh Sudah kenal keluarga Malang tak dapat ditolak Untung tak dapat diraih Dilarikan pelakor Lam yukhlak laka mafataka lam yuklak laka yang luput darimu berarti tidak diciptakan untukmu. Lalu masalahnya sudah selesai pak belum masih belum titik masih koma lagi. Makhluk kalaka lan yafutaka kalau memang diciptakan Allah untuk engkau maka dia tidak akan mungkin luput dari engkau. Itulah akidah itulah tauhid. Orang kalau matang tauhidnya seperti ini dia tidak akan merampas dengan cara korupsi Dia tidak akan merampas dengan cara dusta Dia tidak akan merampas dengan cara bohong Dia tidak akan mengambil hak orang lain Kenapa? Karena dia tahu Kalau memang diciptakan untukku Pasti akan dekat kepadaku Tapi jangan gara-gara ini anak muda Lalu tidak mau kenalan sama perempuan Kau tidak mau dekat sama anak Pak Haji Kalau memang dia tercipta untukku Dia pasti akan mendekat kepadaku Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Hidup ini kadang banyak orang salah jalan Gara-gara akidahnya tidak kuat Gara-gara keyakinannya tidak kuat Ahlu sunnah wal jamaah Seimbang antara ikhtiar usaha dengan keyakinan Orang yang hanya berdoa saja Tidak berusaha Bukan ahlu sunnah wal jamaah Orang yang berusaha saja Tidak mau berdoa Juga orang yang angkuh dan sombong kita ahlu sunnah wal jamaah Imam Abu Hasan al Asyari mesti ada al kasbu wal ikhtiar ada usaha ini termasuk usaha kita menjaga wakatobi pada malam hari ini berkumpul bersama bicara berdialog ada anak muda ada ibu-ibu ada bapak-bapak ada bisnismen ada pengusaha bersaudara diikat dalam bingkai persaudaraan apa namanya saya sudah menghapal beberapa kali tidak hafal-hafal sulu Saudara, Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kami ketika di Jogja tulisannya di peci sedulur Saklawasi. Sampai ke Wakatobi Sehesulu Salengoe, bersaudara selamanya. Bersaudara di Wakatobi, bertetangga di surga insya Allah <tik> Saya insya Allah nanti di surga, tetangga saya sebelah kanan Pak Hamirudin, sebelah kiri Pak Hamirudin juga. Lalu kami Pak Ustadz Insya Allah kita semuanya bersama di surga bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak pakai transit di neraka, Pak Tidak. Kenapa begitu? Karena kita tiap hari diajarkan doa masuk surga tanpa transit. Rabbana atina fid dunya hasanah wa akhirati hasanah wa azza azab. azza itu artinya tidak pakai transit di neraka. Dia sama-sama jamaah masjid saya. Sama-sama dari Wakatobi Sama-sama dengar ceramah Ustaz Somad Kenapa dia tidak ada di surga Ustaz? Dia transit di neraka Gara-gara apa? Sombong, aniaya, zolim, makan riba maka kita selamatkan diri kita. Jangan cuma murid kita berkata Robbana atina fi dunia wa fil akhirat hasanah wakin wakin azaban nar wakin Tapi perbuatan kita, makanan kita haram. malah min setiap daging di badan nabata min aramin tumbuh dari yang Arab. fannaru aulabi tempatnya adalah api neraka jangan sampai kita mendoakan anak kita rabbana hablana selamatkan dari api neraka ya Allah tapi kita memberikan menyuapkan makanan haram ke mulut dia wa bil aram anak-anak yang disuapkan makanan haram ke mulutnya anna yustajabulah apakah mungkin doa kita dikabulkan Allah subhanahu wa ta'ala tapi insya Allah semua makanan yang ada di Wakatobi ini halal-halal semuanya saya biasanya tiap malam makan nasi Bapak Ibu Sampai di Wakatobi makan keladi sudah dua malam Saya menyangka kemarin malam ketika makan keladi Ini nampaknya nanti malam menggigil kelaparan Sampai pagi tadi nggak lapar-lapar Luar biasa juga keladi ini luar biasa Nanti sampai di pekan baru saya olah lagi keladi macam itu juga Saudara <tuh>. lagi yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Masyarakat kita ini kita tidak mau mereka hanya sebagai konsumen saja. Mereka mesti mengolah kita belajar dari Yogyakarta, bagaimana mereka begitu efektifnya. Pohon jati, dari mulai daunnya sampai batangnya sampai akarnya, bisa dikelola, bisa dibuat meja, bisa dibuat kursi, bisa dibuat gantungan kunci, bisa dibuat souvenir. Maka, di tempat kita banyak sekali yang bisa. Dari mulai sampah-sampah kulit-kulit kerang pun bisa dibuat kerajinan Sehingga kalau dibuatkan pelatihan Masyarakat kita tidak hanya sebagai produsen Tapi juga sebagai sebagai produsen Tidak sebagai konsumen Tidak sebagai pemakai Tidak sebagai penjual saja Tapi sebagai memproduksinya Maka insya Allah kalau kita jaga ini semuanya Maka ekonomi umat akan bangkit Poin yang terakhir, poin yang kelima adalah di tengah hebatnya program wisata walaupun terpukul terpuruk akibat dari COVID-19 mudah-mudahan COVID berakhir wisatawan segera datang lagi ke Wakatobi insya Allah ada cemas di hati orang tua nanti kalau wisatawan datang dengan budaya-budayanya bagaimana Pak Ustadz bagaimana mereka akan merusak Pak Ustadz maka disinilah pentingnya kita kuatkan lagi akidah anak-anak kita ada TK Quran, SD Quran, SMP Quran, SMA Quran, rumah Quran, maghrib mengaji. Dari maghrib ke isya anak-anak ngaji, handphone mati, TV mati, gadget mati. Sore Jumat ibu-ibu wirid yasin pengajian. Kajian wajibnya tiga Aqidah alus sunnah wal jamaah sifat wujud kidam baqa Mukhalafatul awadis Qiyamu binafsi wadaniyah Kudrat il ilmun ayat sama basar kalam mengkaji tentang masalah fikih, fikih salat, fikih zakat, fikih puasa, fikih haji, fikih umrah, mengkaji tentang masalah akhlakul karimah, bagaimana menutup aurat, berhijab, tidak sempit, tidak bicara riba, tidak angkuh, tidak sombong, setelah hatinya bersih diisi dengan zikir, ridha, tawakal, qanaah, maka kalau bentengnya kuat, wisatawan masuk justru wisatawan itulah yang akan lembut hatinya dan dapat hidayah ketika dia pulang dari Wakatobi insya Allah amin anak-anak kita mesti menjadi para penghafal Quran Bapak Ibu anak-anak kita mesti menjadi orang yang berhijab panjang menutup aurat berdakwah bukan hanya sekedar ceramah apa kata Sayyidina Umar bin Khattab kunu du'atan ilallah jadilah kamu orang-orang yang berdakwah ke jalan Allah. Wa antum somitun, tapi mulut kamu diam. Berdakwah tapi diam gimana? Berdakwahkan ceramah, berdakwahkan tausiah, berdakwahkan kultum. Kunu duatan ilallah. Jadilah kamu orang yang berdakwah mengajak orang ke jalan Allah. Wa antum somitun, tapi mulut kamu diam. Bagaimana berdakwah diam itu wahai Umar? bi akhlakikum berdakwah dengan akhlak budi pekerti kejujuran kebersihan amanah itu menyentuh hati orang berapa banyak orang tersentuh hatinya bukan karena ceramah kita tersentuh hatinya kenapa karena budi pekerti kejujuran kebaikan ini yang akan menjadi daya tarik wakatobi di masa akan datang insya Allah amin apa yang kau lihat di wakatobi bersih apa yang kau temukan di wakatobi alamnya subur apa yang kau dapatkan di Wakatobi? Orangnya jujur dan amanah. Ketika saya beli barang, tiba-tiba berlebih uang saya, saya lupa. Datang dia mengejar saya untuk mengembalikannya. Berapa yang dikembalikannya? 2000 perak. Kalau 200.000 ribu, dibalikannya juga. Inilah yang membuat orang tersentuh hatinya. Sehingga terkesan. Ayah dia Allahu bika rajulan wahidan. Satu orang dapat hidayah karena engkau. Khairum min humurin na'am lebih baik daripada engkau memiliki seekor unta yang merah. Unta merah adalah kendaraan termahal pada zaman Nabi Muhammad SAW. Seekor unta yang merah, kendaraan termahal. Kalau sekarang kira-kira unta merah itu apa Pak Ustadz? Ferrari berwarna merah yang pintunya cuma dua harganya 5 miliar. Ternyata mobil ini makin sedikit pintunya makin mahal. Nanti tahun 2022 itu tidak pakai pintu sama sekali. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka berdakwah dengan wisata religi. Kalau Thailand, Thailand punya wisata religi, ada namanya halal road, street road satu. Jalan itu halal semuanya. Wisatawannya halal. Orang-orang yang datang dari Kuwait, yang datang dari Saudi Arabia, ingin liburan, takut, maka sudah disediakan halal road. Saya pulang dari Kairo tahun 2002. Pulang dari Kairo 2002, pesawatnya dari Kairo ke Bangkok. Dari Bangkok ke Kuala Lumpur naik pesawat Thailand, Airline, Royal Thai, Kerajaan Thailand. Sampai di atas pesawat saya tidak jadi makan. Kenapa tak jadi makan? Karena isinya sosis yang tidak ada label halalnya. Tak jadi saya makan. Sampai Kuala Lumpur baru saya makan. Tapi tahun lalu saya naik pesawat Royal Thailand, apa yang terjadi? Ketika mau makan, pramugarinya nanya, Muslim food? Kamu mau makanan Muslim? Dia kasih makanan Muslim. Tertulis, Muslim food. Tertulis label, halal. Padahal Thailand tidak negeri Islam. Padahal itu saudara-saudara kita beragama Buddha. Tapi mereka membuat wisata halal. Kenapa kita tidak membuat wisata halal? Berapa banyak orang yang mau berbulan madu halal? Berapa banyak wisatawan datang dari negeri Islam ingin halal? Dia tidak ingin campur dengan orang yang tidak mahram. Dia ingin makanan yang halal. Nanti insya Allah, kemana orang mau berwisata halal? Kita mesti memunculkan ikon wisata halal. Silakan datang ke Wakatobi, hubungi nomor kontak berikut ini. Saudara, saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala maka kalau ini kita jaga bentengnya kuat siapapun yang datang justru kita menawarkan hidayah kebaikan pendapatan daerah naik masyarakatnya ekonominya bagus maka insya Allah negeri ini terjaga sampai hari kiamat lalu Abdul Somad dapat apa? Widulu dapat apa? Pak Ketua Dewan dapat apa? semuanya mendapatkan kebaikan barokah negeri ini anak cucu kita menjadi orang-orang yang soleh dan soliha Insyaallah amin ya robbal alamin saya mulai tadi jam jam ini saya mesti hati-hati karena jam saya masih jam riau saya mulai jam 9 jam 9 pokoknya saya udah ngomong 60 menit di mana-mana saya bicara 60 menit sesuai yang tertulis di botol 600 ml Baik di timur maupun di barat tetap 60 menit Itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik dan mulia ini Saya yakin dan percaya banyak tutur kata saya menyinggung perasaan Tidak berkenan di hati Mohon maaf beribu maaf Kita tetap jaga prokes protokol kesehatan Cuci tangan Jaga jarak Pakai masker Ustadz mengatakan cuci tangan Ustadz sendiri tak cuci tangan Sudah tadi di rumah Pak Ketua Dewan Sebelum makan udah cuci tangan Ustadz mengatakan jaga jarak, Ustadz sendiri tak jaga jarak kami tetap jaga jarak Ustadz mengatakan pakai masker, Ustadz sendiri tak pakai masker kan kau lihat maskerku ini kenapa Ustadz tak pakai kalau ku pakai tak jelas tak apa, apa yang ku bilang saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala jangan ada fitnah, jangan ada dusta, jangan ada hoax itulah lima poin yang disampaikan oleh Abdul Somad mudah-mudahan bermanfaat kita tidak pernah berpisah walaupun besok saya akan pulang meninggalkan Wakatobi menuju kampung halaman saya di Sumatera maka insya Allah kita tetap bersama dalam doa doakan Abdul Somad supaya mati husnul khatimah jangan sekarang <laughs> saya masih ada janji ke Wakatobi ketika masyarakat Wakatobi bertanya kapan Ustaz datang lagi saya janjikan saya datang ke Wakatobi dalam acara wisuda anak-anak tahfiz Quran. Yang <tuk> tepuk tangan dulu. Nanti kalau ada undangan dari Wakatobi, assalamualaikum, waalaikumsalam, Ustaz Abdul Somad, betul, bisa datang ke Wakatobi, bisa. Kapan Ustaz? Kapan wisuda tahfiz Quran? Pada saat wisuda tahfiz Quran, mesti 30 juz Pak Ustaz. Yang penting ada 30-nya. Maksudnya Pak Ustaz, juz 30 aja dulu. Kita buat wisuda tahfiz Quran juz 30. Anak-anak TK kita kumpulkan. Ditampilkan anak-anak ke depan. Baca amma yatasalun. Bapaknya pemabuk sakau, ibunya juga mabuk juga. Tapi melihat anaknya baca Quran, amma yatasalun. Anin nabail azim Meleleh air matanya Selama ini kalau dia mendengar ceramah Ustadz, dia marah, dia sakit hati, dia tersinggung. Tapi begitu melihat anaknya membaca Quran di atas, ternyata anaknya diam-diam ikut ke rumah tahfiz Quran, itu dakwah yang luar biasa. Setuju apa tidak? Abdul Somad akan datang ke Wakatobi dalam acara Wisuda Tahfiz Quran Anak-anak Wakatobi Juz 30. Syukur-syukur 30 juz. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya mau datang ke suatu daerah kalau ada tujuan visi misi tidak hanya sekedar datang ceramah tablik akbar selesai tidak kita ingin berkesinambungan Hai saudaraku yang kaya-kaya yang tanah banyak buat rumah Quran kalau punya uang banyak berpikir rumah besar mobil mewah bagus tapi itu semua akan tinggal yang kekal di mana rumah tahfiz Quran TK Quran SD Quran, SMP Quran, SMA Quran. Datang nanti ke Masjid Az-Zaitun, hubungi ketua pengurus masjid, tanya mana tanah yang untuk pendirian TK Quran. Berapa meja kursi yang perlu dibelikan? Berapa batu bata, kerikil dan semen yang perlu? Bapak mau bantu? Kata Ustaz Somad, tanya aja dulu. <Selamat> saudara, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, boleh jadi dua tiga butir kerikil Itu akan menjadi bukit uhud Di Padang Mahsyar Tapi jangan gara-gara ini betul-betul kerikil Yang dibawa saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan ada manfaatnya Terima kasih atas segala perhatian Mohon maaf atas segala kesilapan dan kekhilapan Saya kembalikan ke Ustadz Hamirudin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh